Presiden Joko Widodo meminta para pejabat Polri memperhatikan gaya hidup. Menurut Jokowi, ini penting agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial akibat gaya hidup mewah, terlebih saat ini dalam kondisi sulit. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para pejabat tinggi di Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia di Istana Negara Jumat 14 Oktober 2022. Jokowi meminta para pejabat Polri berhati-hati dan tidak pamer materi yang dimiliki seperti mobil mewah dan motor besar alias moge. Masalah gaya hidup, lifestyle, jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi, hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati, saya ingatkan hati-hati. Masanya yang lalu-lalu sudah usai. Teknologi sekarang ini menyebabkan interaksi sosial berubah total. Sosial media bisa mengabarkan bukan hanya TV, bukan hanya media cetak, media online. Pribadi-pribadi kita sekarang bisa menjadi surat kabar, bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan perilaku-perilaku kita sehari-hari kayak apa, meskipun sembunyi-sembunyi.